suami atau istri lupa sama ulang tahun suami atau istrinya sendiri, ya itu mah manusiawi. Wow. Gak kelewatan, beneran. Dessert box itu buat apa, sayang? Ini buat makan, Bu. Jajan. Gak mau ah, Ibu. Hmm. Apalagi kalau jajannya yang manis-manis. Aduh, enggak deh. Nanti Ibu sakit gigi. Bapak. Enggak. Boleh deh. Oke, Bunga pesen dua ya. Satu aja, Bunga. Bapak nanti cobain punya kamu sedikit aja, ya. Kenapa gak pesan sendiri-sendiri aja sih? Gimana kalau coba tanyain Kak Karina, mau pesen gak dia? Ya Ibu, udah pesen baru ngomong. Ma, 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 Ma. Kenapa Neng? Ada yang pesen dessert boxnya, Ma. Alhamdulillah, berapa? Dua, tiga? Satu. Ya, alhamdulillah. Kamu di set box gak? Lagi bimbingan. Oh, sama dosen yang gaptek itu. Adik, itu. Maaf Pak, tadi kucing saya kakinya kejepit Pak di pintu. Maaf ya Pak. Nih Bob. Oh iya. Kok bisa pas gitu ya kamu terus yang sering dapat orderan di sini? Jodoh kali. Eh. Ya enggak juga lah kan. Emang aku kebetulan tinggal deket sini. Terus kalau nyari orderan juga muter-muternya deket-deket sini. Jadi ya. Sering ya dapat orderan yang di sini. Ya udah, aku duluan ya. Mak. Ini jalan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bo. Ruby kok bilangnya enggak ya? Enggak apa. Ya, enggak jodoh. Emangnya bilang jodoh kamu siapa? Iya, yang enggak juga sih. Gimana sih? Terus lo mau dijodohin sama siapa? Sama si Jono? Amit-amit! Kan jadinya. Cowok tuh emang begitu. Gitu apanya, Mak? Ya begitu. Gengsinya gede. Ya maksudnya si Bobby sih emang jodoh, tapi ngomongnya malah kebalikannya. Ya kan? Seperti itu. Gitu ya, Mak? Biasa aja senyumnya, jangan lebar-lebar, nanti kering tuh gigi. Mingkem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Surti, ini titipan saya, tolong diurus ya Mbak ya. Lah. Kemarin katanya mau nitipin anak Mbak, lah kok sekarang nitipin kucing? Iya, ini anak kucing Mbak. Makasih ya Mbak ya, tolong dijagain, dia udah kayak anak saya sendiri Mbak. Iya. Ya, permisi ya Mbak. Mbak, kalau anaknya kucing, bapaknya macan ya Mbak? Kudanil. Apa dong? Udah deh Pak, jangan bercanda. Ini gimana ngurusinnya, Mama gak ngerti cara ngurusin kucing. Ya sama, Papa juga gak tahu. Lah kan kemarin Papa yang bilang iya, Papa yang izinin, tanggung jawab ah. Gimana anak orang. Pak. Woi. Apaan tuh? Kucing. Hah? Kucing. Gak usah teriak-teriak. Gua dengar. Kirain kagak denger, soalnya lagi ngorek kuping, Babe. Kucing dibawa kemari.
Itu be, titipannya Mbak Ayu. Kirain nitip anak, taunya nitip kucing. Ini be, Bang Deddy yang izinin. Tenang aja be, Ndin yang ngurus. Dah! Ngurus sendiri aja gak bisa loh. Tuh. Apaan Rat? Lu gimana sih? Sini gak jadi ulang tahun? Jadi! Kok si Ojo kagak ke rumah gue? Bentar ya, gue tanya sama si Ndin ya. Ya udah, gue tunggu kapan ya. Eh, urusan si Ojak sama si Uyuy gimana? Beh, harusnya hari ini Bang Ojak sama Mpok Uyuy itu pergi belanja ke pasar. Kata si Murad, katanya si Ojak gak datang. Masa tuh, Beh? Coba Surti cek dulu ya, Beh. Lo telepon si Murad? Telepon Mpok Uyuy. Iya Mbak Surti. Pak Uyuy, udah belanja buat ulang tahun Bang Deddy belum? Ya ampun Mbak Surti, saya lupa. Maaf ya. Ya udah bentar, saya telepon Ojak dulu ya. Apaan sih, Al? Pulpen Alia nggak ada. Kok bisa hilang? Nggak tahu. Jangan-jangan di dalam kardusnya si bebek lagi. Ya ampun. Ya udah. Nih, bongkarin dulu satu-satu. Nih Cak, ini menurut ini ya, ya kalender Jawa ini, menurut penanggalan Jawa ini bulan Maret ini bulan-bulan yang bagus untuk melakukan resepsi pernikahan. Dan sebagai sahabat nih gue udah mempersiapkan waktu yang pas. Adapun waktu yang pas buat lu nih, itu menurut gue itu Sabtu Pahing Minggu Wage. Itu artinya apa, Pur? Yang satu berpaling, yang satu oke. Kalau kayak gitu mah, kita harus siap-siap bikin batik, Pur. Iya. I love batik, Pak Pur, Sabtu apa? Sabtu Pahing, Minggu Wage. Yang satu berpaling. Yang satu oke. Halo? Ketemu. Ya, makanya lain kali tuh hati-hati, Al. Masa orang mesen nasi bebek, dapet pulpen. Kenapa lu marah-marah? Gue lagi ngomong sama Ali aja, maaf. Ada apa emang? Lu udah dawa bebek, Jak? Udah. Kapan mau belanja buat ulang tahunnya Tajudin? Lu masak kapan? Besok pagi? Jangan. Lah kenapa? Kan kejutan. Masa lu tanyain Tajudin, ntar gak kejutan lagi. Oh iya. Yaudah, iya. Gua oke. Yang satu. Berpaling. Yang satu. Oke. Ojak ngelepon deh. Mpok Uyuy juga, Beh. Kok Ndin gak ada yang ngelepon ya? Halo? Mbak Surti, ulang tahunnya Tajudin itu sebenarnya kapan? Hari ini apa besok? Besok! Besok kan? Soalnya Ojak dengar dari Uyuy katanya hari ini. Lah saya kan dikasih tahu sama Mbak Surti. Surti, salah ngomong! Iya maaf, saya salah ngomong. Berarti yang benar omongannya Ojak dong? Ya iyalah, ini Ojak perlu kasih tahu Uyuy apa kagak? Kagak usah, saya udah dengar dari Mbak Surti. Oh ya udah dah. Ya udah, makasih ya. Sama-sama, Jak. Kenapa lo bilang ulang tahunnya hari ini? Maaf, Be. Surti kelupaan, keceplosan. Mama gimana sih? Hampir aja gagal. Gak usah nyalain Mama. Ini kan semua rencana Papa. Rencana dadakan. Jadinya ribet semuanya. Udah. Udah beres. Iya, yang penting besok kita makan-makan. Kalau makan aja dipikirin. Kalau bantuin Mama boro-boro dipikirin. Lah, Pak kucingnya mana, Pak? Halo? Kucingnya mana? Hei, cari! Pak, cari! Pus! Pak, gimana Pak, ini hilang deh itu kucing. Mama sih nggak lihat-lihat kucingnya yang terlepas. Pus. Si Uyuy itu dikasih tahu sama Surti, katanya hari Senin.
Lah gue dikasih tau Mbak Be hari Selasa. Terus jadinya ulang tahunnya kapan? Besok. Itu Surti lupa kali ulang tahunnya Tajudin. Hai kamu gimana Pur? Masa iya istri lupa sama ulang tahun suaminya sendiri? Itu mah namanya istri yang kelewatan. Oh kelewatan gimana? Itu manusiawi toh Tis. Kayak gitu wajar toh, manusiawi toh. Wong lali rakelingan toh. Nih sekarang gue tanya, ulang tahun Bibu kapan? Lo inget gak? Ayo, ulang tahun Bibu kapan? Tanggal berapa? Ayo coba, ayo, ayo. Kapan? Ayo, wah lo kelewatan lo Tis. Wah. Ya bukan gitu Jack. Apa? Ya kalau suami atau istri lupa sama ulang tahun suami atau istrinya sendiri, ya itu mah manusiawi. Wah. Gak kelewatan lo. Alasan lo, alasan. Coba lo tanya Bobby aja deh. Bobby kan anaknya, siapa tahu ingat tuh. Gak diangkat. Tumen. Tumen apaan? Bayar. Enak aja aku selalu bayar ya. Bukan, tumen pakai cash, biasanya pakai Gober Wallet. Iya, Gober Walletnya kosong. Tinggi ngirit. Tinggi ngirit kok sana Gober Food mulu. Cie, gebetan ya? Apaan gebetan, orderan tuh. Sin, HP-mu mau nilang, Dak? Iya, Bu, Dek. Jangan. Waduh, kenapa? Dapet gobernya Bobi. Ya, emangnya kenapa? Ya, enggak kenapa-napa sih, Bu, Dek. Nah, tadi kok waduh-waduh. Ya, Bobi kan rumahnya deket sini, Dok. Ya, wajar kalau dapat orderan dari kamu. Wajar kalau ketemu lagi. Ya udah sana, kayak pergi. Kasihan Mas Jono udah nungguin loh. Gimana mau jalan, Bude? Bobinya juga belum jemput. Oh iya. Ya wes ditunggu sih.